Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Nisa K untuk Mingguan Aman. Seperti biasa, Mingguan Aman membawakan anda pelbagai berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Baiklah, minggu ini kita mulakan dengan berita pengumuman konsol klasik daripada Nintendo yang diberi nafas baru menerusi Super NES klasik dengan rekaan yang lebih kecil. Ia menawarkan 21 permainan popular Super NES secara terbina termasuk permainan Star Fox 2 dan bakal mula dijual pada 29 September ini pada harga $80. Minggu ini pihak Qualcomm telah mengumumkan chip Snapdragon 450 yang kini membawakan teknologi FinFET 14 nanometer sekaligus menawarkan kemampuan bateri yang mampu bertahan lebih lama. Mereka juga menghasilkan pengimbas cap jari terbina di bawah skrin dengan kemampuan pengesan nadi yang mana hanya akan mula dikomersialkan pada sekitar 2018 nanti. Namun Vivo telah memperlihatkan peranti konsep mereka dengan teknologi ini yang mana turut membolehkan pengguna mengakses peranti walaupun jari dalam keadaan basah. Pihak Xiaomi pula pada acara tahunan Mi Ecosystem di China telah melancarkan Mi 9 Bot Plus iaitu mini skuter yang boleh berubah menjadi robot pintar untuk membawa barangan anda. Mereka juga telah memperkenalkan Mi Ultrasonic Toothbrush iaitu berus gigi pintar ultrasonic yang mampu menghasilkan 31,000 getaran seminit untuk menawarkan pembersihan gigi yang lebih baik. Satu lagi produk yang diperkenalkan ialah Mi Laser Projector yang mampu memaparkan gambar pada saiz sehingga 150 inci dengan tahap kecerahan setinggi 5,000 lumens. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan minggu ini antaranya kamera Canon EOS 6D Mark II yang kini hadir dengan sensor 26.2 megapiksel, pemproses image Digic 7, kemampuan ISO setinggi 40,000 namun masih tidak didatangkan dengan fungsi rakaman 4K. Pihak Alcatel pula melancarkan Alcatel Idol 5S iaitu peranti kelas pertengahan 5.2 inci dengan chip pemprosesan Snapdragon 625 bersama memori 3GB RAM. Minggu ini pihak Apple akhirnya telah menawarkan iOS 11 public beta untuk semua pengguna untuk menguji kebolehan control center dan lock screen baru, penambahbaikan aplikasi Photos dan aplikasi Files untuk pengurusan file yang lebih teratur. Bagi pengguna Mac, macOS High Sierra public beta juga telah sedia dimuat turun dengan kebolehan baru seperti penggunaan Apple File System baru dan sokongan format HEVC untuk kemampuan video yang lebih efisien. Pada arena perkhidmatan internet, Instagram kini telah mengaktifkan fungsi penapis komen menerusi teknologi AI dalam membanteras komen berbentuk cacian dan spam secara automatik. Sementara itu, Yahoo Mail telah diberikan nafas baru dengan antara muka yang lebih kemas termasuk membawa pelan berbayar Yahoo Mail Pro untuk paparan bebas iklan. Google News versi web juga turut diberikan nafas baru yang mana kini mengikuti rekaan berasaskan material design. Namun begitu, Google telah menamatkan perkhidmatan Google Talk secara rasmi dan digantikan sepenuhnya kepada Hangouts bermula hari ini. Di samping itu, Evernote yang terkenal dengan aplikasi mencatat nota telah mengumumkan penamatan sokongan untuk BlackBerry dan Windows Phone akibat kekurangan pengguna pada kedua-dua platform tersebut. Di Malaysia, pihak U Mobile yang kini semakin mempunyai pemancar mereka tersendiri dilihat sedang menamatkan perjanjian perkongsian rangkaian bersama Maxis secara berperingkat yang mana bakal ditamatkan secara sepenuhnya pada 27 Disember 2018. Selain itu, pihak KPDNKK mengarahkan kesemua pengeluaran powerbank perlu menerima pengesahan SIRIM dan KPDNKK bermula tahun hadapan bagi mengurangkan kes letupan dan bahaya kepada pengguna. Sebelum menutup tirai Mingguan Aman pada minggu ini, ransomware baru yang dikenali sebagai Petya pula telah mula menyerang sejumlah komputer perusahaan dan pengguna dinasihatkan untuk sentiasa mengemaskini sistem operasi bagi mengelakkan fail dihalang daripada diakses di kemudian hari. Bagi peminat permainan Crash Bandicoot, versi remastered Crash Bandicoot Ancient Trilogy telah hadir untuk PlayStation 4 dan membawakan kualiti grafik yang lebih baik dan menarik. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!